Peringatan Hari Kesiapsiagaan tersebut dihadiri Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi beserta jajarannya yang dipusatkan di kantor BPBD Kota Sukabumi. Wali Kota Ahmad Fahmi mengatakan peringatan kesiapsiagaan bencana ini penting dilakukan untuk terus mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada seluruh SKPD. Kegiatan ini juga sekaligus melatih respon time kepada warga masyarakat ketika menghadapi bencana baik alam maupun non-alam. Dalam rangka kita mempersiapkan diri, tanggal 26 itu ditetapkan sebagai hari kesiapsiagaan Senior. Secara tingkat Kota Sukabumi, kita beserta seluruh SKPD memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, dan juga informasi pentingnya kesiapsiagaan ketika kita menghadapi musibah ataupun bencana, apakah bencana yang sifatnya alam ataupun bencana yang sifatnya non-alam. Sekaligus kita melatih respon time dari seluruh warga masyarakat ketika terjadi musibah yang tidak diharapkan. Kalau disebut cukup, iya, tidak belum cukup, lah. Tetapi kan kita terus mempersiapkan itu. Dan di tengah keterbatasan yang ada, bagaimana kita semakin meminimalisir korban ketika terjadi musibah. Sementara itu, kegiatan Hari Kesiapsiagaan Kebencanaan tingkat Kota Sukabumi dilaksanakan secara virtual dengan diisi berbagai simulasi untuk meningkatkan kewaspadaan kebencanaan. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.